aku mendapatkan konten pemirsa. Aku mau. Kok bisa nangis misak-misak dia di pojokan kayak taek. Apakah masalah kali ini Tuhan? Kak Tuan, apa masalah kali ini? Apa FYP TikTokmu? Beritahulah aku. Ya Allah. Aku mau konten bangun, aku kembeng. Saya kecewa itu guys, kembangnya raukur degake muni apa kok malah kena apa? Kita nenek percaya ki cabon doan pesantren siapa percaya cabon doan pesantren terus gigi lagi bisa down up kilo segi sama cok kita kuning terus mari ngono ki di niki lo coba ada lo ngomongan apa kayak begini tuh terus ini gigi kuing apa dia nangis soalnya kayak bisa kayak ditekanin be ayah ibu padahal dia ini lulus terus mari ngono ibu gitu meninggal semenjak ini gula ilmu pas ini apa sini gigi pesantren karena sakit bapaknya kerja di luar kota. Nenek mau bisa nangis, nenek tak mesti sekru saya emangnya ngomong. Kok ya rasanya ini aku kerungu uang anak ngomong kayak nak maaf nak ya, ya mana aku itu ya. Aja aku yuk. Aku sebenarnya. Nak, ya? Ya, apa sepurane yo nak? Ayah kayak itu teko. Ayah kayak itu teko. Tangan demi mirel. Soalnya nak kerja di luar kota, harus yang pinter. Harus mana sini aku sing senanan. Muka-muka ada di maksudnya, so ngeramet no. Ibu saka abin rokok ngono. Videone ndi? Enek lagune gak, Mang? Enek. Lagune apa? Lagune tentang apa raro. Kopirek pura ya. Kopirek lah. Terus mari ngono bar kuwi disusul karo baru bocah-bocah ngene iki ate. Wis uga gak ditekoni karo bapak ibu. Sedangkan dia aku wis SMA yo aku gak teko. Aku nangis tempo. Terus ya Robia nek bobo aku juga dapat sih cukup mendayi terus kita anjir, nengati langsung mak celup rasane guys. Aku yo ileng bapak ibuku pas bisa lele. Pola ibu de ngalor ngidul ngepeni aku mbak Intan. Kasih diobani ibuku sama udah gede nih guys, mesana wae. Pancen bener kok. Ya meneh iki jam-jam overthinking tenan le. Ning ati gampang lo, gampang karo ono baperan ngono. Jadi iki yo ono lho pemo. Aku gak tau overthinking no koyo apa jenenge tentang cinta. Percintaan misalnya kan ya, nek mom kan koyo kalau ini iki perkara cinta ngono kuwi. Wong lanang ngono kayak overthinking kuwi selalu kayak keluarga terus mana ngono kayak sampai enek kadang-kadang nyentuh banget anjir kayak aku ya Allah.
tapi piye ngono. Kata-kata aku gak penyalahno sapa-sapa yo ning kene posisine. Iye bomo. Mama papa aku delok mama papa. Mama ya. Mengapa aku dilahirkan kalau aku hanya dititipkan nenek? Iku ada kata tidak tembok nusuko, bocah, apa dokor kayak aku umur lagi 15 tahun, kan nenek lahir proses langsung dititip nombai. Ayah mau penjara, ibu izin tuh anak kui terus bocor di penjara makanya anak langsung tiket nombai terus sembire dan bahkan bocah aku selama 15 tahun sampai muka 15 tahun gak tahu loh wajah ibu ayah kok bi sini nenek urem ambek nenek ini rohion aku ada nenek sini nenek gak tahu ibu sombong ayah sombong. Emang sekali gak tau ini, bahkan ini emang ngubung-ngubung ini kemel. Aku bukannya nyalahin sebesar-besar ya mbak, cuma tapi kok kata-kata ini kok. Iya, kok maksudnya relate banget, Nono. Iya, mungkin bihan, bihan apa mama yuk kerja, ayah yuk kerja, ya orang. Aku mau beli, apa beli susuku, apa no. Mau ben maksudnya kehidupan, biaya hidup. Cuma tapi jenisnya cacili, aku bihan rasanya banget pas karnaval. Karnaval TK yuk, bayi gak iso nekani dikarenakan bayi kudu dodol. Aku mau diternuh sampe ngarep sekolah. Terus mari kan, bian buses apa ya, buses apa busomu no. Diulani ibu, ditem ke putusnya kulong. Terus mari guru pas kasih foto bareng ambek keluarga nih, aku foto ambek guru. Terus baru mulai aku nangis. Terus bayi ngomong, iya saya putus cinta saya sama bayi. Jadi aku sampai sakit cinta hilang-hilang. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Masa ngono pak, aku gak roh pak cerita gue sumpah. Aku bayi gue jeling banget ya gue padahal gue TK. Gue adalah gue aku nikun aku takok setakok-takok hanya mama aku bintir. Gue pikiran gue selalu tertanam nih aku pas sampai unggah-unggahan karo aku apa lulus sekolah mesti aku langsung mikir gue kayak kenapa gak tau pun duit aku sih nekan nenek bomo ini acara nomor rapot wisuda selalu bayinya bukannya aku gak maksudnya yang tapi ya bayi sen maksudnya setiap anak itu berhak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua gak sih Fa? Maksudnya kini ki gak pernah minta untuk dilahirkan kan ngono kan? Maksudnya kayak kadang nek ngerti wong liya kok kenapa ndak aku gak iso kok ngono-ngono. Bukannya kita enggak bersyukur ya dengan apa yang ditakdirkan Allah pada kita. Mas iki kok kadang iya jenenge menungso normal sih guys, wajar mesti kok bertanya-tanya, ya Allah kenapa uripku kok orang seberuntung mereka, kenapa kok aku gak seberuntung dia, kan ngono ku ya. Maksudnya bukan kita menyalahkan takdir Allah, enggak. Aku yo yakin takdir Allah itu yang terbaik untuk kita. Ini ya kudu bersyukur maksudnya neng kono ki maksudnya tetep Gusti Allah sing nyiptakno kene ki wis ngerti sing terbaik kanggo awak dhewe ki apa mestine sing paling ngerti Gusti Allah. Dan kita juga enggak tahu di balik masalah dan juga musibah yang kita lalui, yang kita terima, yang kita coromono, yang kita dapat
hikmahnya di balik itu semua kita nggak tahu. Mbok nek cara mono kasarane sok ben Reva suksesnya ngalah-ngalahi aku, maksudnya kak dek ini bener-bener jadi bocah yang bener-bener apa jenenge gak terduga ngono lho. Kayak ngono kuwi guys. Mesti Gusti Allah iki tetep memberikan skenario kehidupan karo hamba niki beda-beda. Aku yang mudeng juga sih guys, maksudnya lebih banyak kisah-kisah sing mungkin lebih parah dari Reva dan aku cara mono yo emoh aduh kehidupan ngono lho pong maksudnya iki. Aku lagi iso belajar iki mulai aku SMP. Kalau kan SMP kan satu kelas kan mesti ada kan. Korban apa yo gak korban sih ya cuma kayak iya dengerin mbak, aku dengerin gak korban sih. Anak bukan korban dari orang tuanya ke sebenernya. Aku tak pindahin yang kamera ngarep, aku tak melok muncul di kamera. Tak lagu kembul aku. Ya Allah. Bengi-bengi guys, ini jam pira ya bang? Ya biasa, jam overthinking, jam siji. Jam siji guys, kayaknya orang turu. Soalnya pancen aku gak iso turu. Mergo, dimangkan apa jenenge? Sira aku ngeluh terus maksudnya gimana ya aku ambil Reva podo-podo scroll TikTok e kok ngono pancen ini TikTok e ya Allah mbah aku gak ro cara mono iki apa ora buka TikTok is sing iso didengo delok-delokan ya kuwi sing informasi-informasi ya kok kuwi ngono lanjut bang piye bang gimana tapi kayak nek bang dari aku iso memikirkan kayak apa kudu berdamai mbek diri sendiri ku aku mulai kayak SD kelas 6 mulai kayak oh yo wis yo trae piye dan aku iling banget iku pas kelas 6 dikongkon juga kayak amplop lulus nang kuwi ngono iki kayak aku yo kowe ngabre kok ben penak kowe kan mesti nganggu kuwi gak kene ketok gak popo ngene wae lho ngabre ki wis sesek aku wis sesek yo wis nang terus terus jadi kayak iso menerima kenyataannya kayak mulai itu ya guys mulai remaja terus SMP sharing juga broken home kan bukan berarti cerai diartikan cerai kayak terus mari ngono kowe hidup nenggone jero keluarga tapi kayak ibu bapak amiku wes kayak enggak peduli dan kayak apa ya mbak isine iki ning jero mah kayak biasa dibilang kayak nek kata kasari kok toksik iku pun juga broken home ngono. Nek aku dipertahanan lapor nek gaenek kebahagiaan dari keluarga itu ngono. Ya aku semenjak kuwi aku iso kayak sharing mbek koncoku oh ngene yo ngene. Jadi tapi dulu pernah aku nang titik nyalahno wong tuwa, Mbak. Ya aku ya pernah, nek kuwi aku pernah. Pernah dijek kayak menyalahno. Setiap aku yakin setiap bocah yang di masa ditakdirkan untuk broken home yo, orang tuane gak iso bersama-sama dan akhirnya permasalahannya kok ngono kuwi, aku yakin mesti tetep pernah ada di titik nyalahno wong tuane, yakin aku ora mungkin dek ora. Jadi kok menyalahkan orang tuane bahkan biyen saya lingku cilik pas ketoke mama papa mama ayah ya wis pisah, kok aku pernah njaluk permintaan aku pengen Bravo tapi mama mbek ayah kudu melok dan satu motor. Pas ini kayak aku wis bisa guys. Jadi kayak mama ya aku udah canggung ngono lho dadi nek ya tapi kok tapi jeiling kuwi kuwi aku jeiling mbak montor apa mega pro ya ayah sing sampai saiki jek di Gunung Malang kuwi terus mari ngono di berapa aku ditembe tapi berbiak bingung ora bingung aku terus ambil alat tulis terus mari ngono kan biyen kan isi sering ayah nyeli aku mesti berusaha bisa saya mau banget sekolah yang pinter. Yo ya, terus mari ngono wae saya mantuk ning medium ngono pas biyen. Terus mama ya wis dan iku koyo memori ku sing iki iso tak simpen sampe saiki yo kenangan manisnya menurutku sing aku iso bareng mbek wong tuaku yo pas sisi kuwi. Terus sing gak ngerti yo nek biyen cilik mungkin kan jadi memori dewa kan kenang apa kan kayak momen tertentu. Jadi kok adalah momen sih. Aku tahu kok gimana lu betul ada kok wong tuaku. Aku ra krungu ke ngomong apa kuwi. Aku tahu kok bareng ambek wong tuaku. Wong loro kudu kalian sing selalu koyo papa, ibu, ayah, adik, kakak kuwi. Aku yo tahu kok di posisi kuwi tapi aku sakit gak seberuntung kuwi dadi koyo sebab mau nek mama aku roh nek mama ne jebu kuwi koyo apa sak keluarga mama iki kok selalu ngomong ini saiki mbak
aku gak bisa merasa nungguin. Tapi suatu saat akan aku usaha banget anak, aku akan merasa nungguin. Iya, mudeng aku maksud tuh. Jadi kayak aja sampai aja sampai anakku ki ngerasa no kuwi ya. Terus maning ngono semenjak terus SMA aku yo kancaku banyak banget sing broken home, jadi kayak sharing-sharing juga, bahkan kayak mereka itu sampai rela tukaran, bahkan milih apa milih oma-oma mbek sapa ngono. Bahkan sampai enek sing saking di negeri kaya guru-guru prestasi orang kan masih anak kan banyak pelarian ya mbak, masih kayak remaja itu pelarian itu banyak loh, kayak dari lingkungan, dari opo dan lain-lain. Jadi kalau aku pun sampai di negeri melayu nih gue ya alkohol menukui, terus main gue nih nih ibu eh diusir, nih ayah diusir, nanti di negeri tahun yang posisi tengah-tengah, bahkan aku pun kayak ya Allah, aku nyawang aja kayak hatiku ini serius banget, coba ditundung ibu eh ditundung ayah, tapi alhamdulillah aku gak pernah ditundung guys. Bahkan aku pernah melok nih dua-duanya, biar aku SMP itu gue nih mama tahu melok sak keluarga, terus mana SMA aku ya alhamdulillah melok keluarga nih ayahku. Maksudnya, tapi kan jadi dua keluarga kan koyok masing-masing kehidupannya. Rasanya nek kalian mau neng keluarga nih salah satu kebenar lu gak sih? Kalau aku kudu sana ibu, sana ayah, terus sampai nih anak ini. Terus sana keluarga nih nek. Aku sih anak pertama, aku anak, dibilang anak salah satu nih, tapi kan baru itu kan mereka ambil keluarga baru-baru lagi ya. Jadi kayak aku nih mau bunyi gue nih keluarga asing. Mama ambil keluarga nih ayah, aku ki sopo ya, nanti kau ni mereka kau guyon, nanti aku jadi aku gak iso sih nanti nungguin, tapi anak aku selanjutnya kau iso, tapi aku bukan berarti aku terus benci ayahku, aku benci mama, aku enggak sama sekali guys. Aku bahas selalu nanam-nanam cita-cita aku ni aku sukses, aku bakalan kabarin mereka, aku bakalan rolo, aku bakalan tulen, aku bakalan taparani dan tuwe nggak openi, meskipun aku karena dia ya, meskipun kayak jadi dia pecahin kayak dulur hati kan sih, kayak kutupin dulu. Oke, dia penjalan lo awam dewe ya oke oleh, tapi penjalan lo ini oke oleh kayak dan di sisi emosi, tapi dia harus mau pendem jeruk-jerukin wes lali dong abe lupa ya kayak begini kayak wes kayak mengulangi, jadi kayak aku nengke-nengke kayak ya wes aku terdiri nengke-nengke jadi anak ibu dan jadi anak mbak Dewi banget jadi anak mbak Indah, jadi kayak ya wes ini jadi keluarga aku gak tau apa nih, aku belok mama aku kayak rasanya kayak ada belok ayahku, aku jahat deh. Jadi mending aku belok aja guys, makanya nih kalian selalu ngomong aku bakal di DM, kenapa sih gak ikut orang tuanya gini-gini blablabla. Repai tahu aku, walah enek akun cara-cara akun fake yo karo Francisca aku yang bener-bener dekne iki ambek keluarga aku benci banget ngono. Padahal aku gak kenal dekne, gak tau nyenggol dekne, tapi dekne ket kae benci banget guys sampai keluargaku jenenge Francisca, ketake wong Tuban guys. Kuwi. Iki cara-cara adikku iki pernah dielokno ngene, halah wong kowe cara-cara bocah apa anak buangan. Kok gak isin melok keluargane wong liya ngono. Terus enek-enek kae sing ngelokno Reva apa ya? Lali aku pokoman kae diskrini kabeh sih guys. Jadi sewaktu-waktu nek semisal dekne berulah meneh, iku kan iso didadekno bukti kan. Saiki enek hukum apa jenenge undang-undang IT juga. Jadi apapun omonganmu, apapun apa segala macam dan akun bering kan iso dilacak. Jadi makane apa-apa sing mengandung kaya ngono kuwi tak skrini kabeh. Kuwi cara mana ya aku mau cok ya Allah bocah iki ya Allah amat ya guys ya bangsat aku cara mana ini ambil bocah ngono iki gak iso mikir uang kayak ngono iki gak iso mikir kue nak diganjar kayak ngono iki ya bener sih kue mungkin kue gak pernah merasakan kaya apa sih dirasakan Reva tapi kue ya wis ngono loh maksudnya iki ngapain kok ngono kui kayak kue gak wedi loh maksudnya kan dia ini kan ya bakalan ini dua anak putu turun temurun kue nak
wedine omongane ndekne kuwi kenek ning keluargane, ya bukan aku ndongakno ya guys, tapi kan jenenge hukum tabur tuai kuwi jarene iki kan pancen nyata. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu katakan kuwi cara mono enek imbal balike kok ngono kuwi. Nek semisal kowe nglakoni apik, insyaallah ya balesanmu bakalan apik, tapi ya apa jenenge sebalike kok ngono kuwi. Jadi makanya aku nek angger roh karo wong sing ngehujat-ngehujat kok ngelokno kok ngono kuwi, ngantek body shaming kok kok gajah kok walah ora pantes. Maksudnya kok bener-bener body shaming dan ngantek ngelokno apa anak buangan apa jenenge diomong bocah sing numpang tok ngene-ngene gak duwe isin. Walah. Aku mau ya Allah, wong iki maksudnya iki ya Allah Hamid yo guys, aku dhek mang ngantek berkata kasar, aku ngantek ning ngono iki memoriku nganu. Cara mono ileng. Oh iya cah ngene-ngene soalnya bahas ngono iki mang. Aku gak habis pikir karo wong-wong sing kok ngono kuwi. Maksudnya ngono iki penyakit lho yo. Kowe apa jenenge jahat dan seneng anem kuwi menjudge orang kuwi penyakit. Kok ngono kuwi, kuwi jenenge penyakit. Kuwi wis pernah diomong karo psikolog ibu sapa no aku lali, enek videone ning TikTok. Kamu menghujat orang lain itu sudah termasuk penyakit karena kuwi iki seneng nek cara mono mengolok-olok orang lain koyo apa jenenge mengata-ngatai orang lain kok ngono kuwi. Kuwi penyakit ngono. Dadi kuwi kudune malah bahaya, malah kudune iki cara mono menghindari itu ngono. Kok ngono kuwi, guys. Aja lah kok ngono kuwi maksudnya. Kene iki padha-padha menungso diciptakan karo Allah dalam bentuk sesempurna mungkin. Kok ngono kuwi. Kok ngono kuwi guys, meskipun kene iki diciptakan mesti koyo kasarane iki sifate kuwi kan manusia tidak ada yang sempurna, tapi Allah itu menciptakan kita dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Kok ngono kuwi. Jadi kita itu sama di mata Allah ki sama. Masam, jadi ojo ngantek dek kowe. Kowe ngehina koyo misal aku ambek Revan, ya lah apa ora apa bodine kok ibu-ibu sak gajah ngene-ngene walah pokoke ngantek menyakiti hati. Umpamane enek ora ridone ati kowe didongakno, engko nek pas ngetepaki kuwi dikabulno karo Gusti Allah dicatet malaikat lho, piye jajal. Makane cara mono ki biasakno sing apik-apik ae berbuat. Nek misal gak seneng ya wis gak usah meninggalkan kata-kata sing membuat orang lain itu tersinggung dan sakit hati. Aja sampe gak, soalnya kene iki diparingi organ-organ ngene iki koyo apa jenenge mulut, terus mata, terus jari, kuwi cara mono diparingi lengkap ambek Gusti Allah ki cara mono ya ben gunane ki ya ben apa dinggo sesuai kegunaane, aja ngantek untuk menyakiti orang lain. Kok ngono kuwi, guys. Ngono tadi yo. Yo lah guys, kuwi mungkin sedikit cerita yo yo sepurane nek semisal aku ambek Repa kuwi cara mono yo kebanyakan cerita-cerita tentang ngene iki karena pancen yo. Yo kenapa cerita yo ya ora apa-apa, maksudnya ya pancen ini real apa yang kita alami ya pong ya. Mesti aku kalau saya di kamar ini bukan real aku terus menjatuhkan apa uang dek gue apa biaya dan lain-lain. Aku cuma sedih aja. Uangnya hasilnya ini harus cerita guys. Nek orang dicerita bento sih sesuai. Meskipun genre mu apa maksudnya kok wakil anak mu wedok tapi harus cerita karena manusia ini tidak bisa aku jadinya menahan pikirannya terlalu berat karena apa? Karena kan gue sering saraf dan lain-lain guys. Jadi ini apa sih dia mendingan cerita no dan cerita no pun aja sembarang cerita nih gue nih. Bener. Apa orang aja semua. Aja gampang percaya karo wong. Aja gampang karo percaya karo konco, bahkan gue konco wes plek sampai bertahun-tahunan lah. Kadang konco. Kadang konco di balik konco itu ada teman lagi. Teman punya teman lah, lambe punya lambe. Jadi udah kan apa sharingnya ya nih gue nih nih lah. Apa sih? Baik keluarga dewe. Apa nih kalian problem menerangin keluarga psikolog kan ada. Kamu cerita di sana nggak apa-apa. Maksudnya kayak luapkan apa yang kamu rasakan. Kayak ngono. Jadi kayak ya wis lah. Kayak aku ini berani cerita banget guys. Jadi buat kalian saya mungkin ini podo kok ini posisiku semangat. Karena kayak saat ini aku kan aku lagi bukan dari mangi. Kayak aku menangis sendiri kok. Aku nangis karena kayak kudu tangis nangis ngono gak sih? Kayak menangis sih kok bukan harus ada alasan sebenarnya. Kayak kalian bareng kok cuma lo kat apa kayak busuk gaulnya kayak kalian mencintai kan gak kudu ada alasannya kan. Nah, nangis lah kok gak kudu alasannya. Jadi kok nangis sih kok ngeluapno emosi nang sing tertinggal-tertinggal di edisi-edisi ngono. Menurutku kuwi aku menurutku nek pengen ngeluapno kabeh dia udah nangis dan cerita kuwi engko kok bakal soplong. Plong lega ning ati. Jadi kisahnya
aku Mbak Indah ya, pokoknya di Jiku Api ya. Dibuat tuh banget elek guys. Semangat buat semuanya, semangat buat kalian yang mungkin ada di titik terendah kalian, pokoknya oh, buang pikiran kalian sing elek-elek. Aku pernah juga di posisi aku memikirkan sing elek-elek kuwi dan aku bahkan pernah melakukannya. Pokoknya gua pikiran kalian sih tentang menyakiti diri kalian, menyakiti diri kalian sendiri dan kalian berpikir kok aku gak pantas urip. Kamu pantas hidup dan kamu pantas bahagia. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri. Nah, seperti itu tadi. Nek kowe gak iso dika kayak sing bahagia no. Kowe dhewe sing menciptakan kebahagiaan kamu. Bahagiakan diri kamu sendiri. Jadi kowe gak usah berharap bergantung kepada orang lain. Jadi kowe bergantunglah kepada dirimu sendiri bahwa aku iso kok bahagiain awakku dhewe, iya wis bahagia no. Kowe aja memprioritaskan membahagiakan orang lain dulu sebelum dirimu bahagia. Jadi menurutku nek mau aku sing kok biyen kuwi aku pernah untuk komenan juga Mbak Singkau. Betapa kayak pencapaiannya belum tercapai. Lah kuwi kenapa kok enggak orang tua dulu? Guys, kalian ngerti faktor belakangku, menurutku adalah bahagiaku itu utama. Kayak pas setiap anak. Jadi soalnya itu, melewati iki yo sendiri guys, gak gampang ngono lho. Setiap anak itu punya pemikiran masing-masing. Jadi setiap orang iku pemikiran untuk orang tuamu pertama. Oke, gak apa-apa, aku terima yon. Dan kalian sebaliknya juga, kalian juga harus menerima kalau aku harus membagikan diriku sendiri sebelum orang tua. Setiap orang itu punya pilihan masing-masing dan setiap manusia itu punya tingkat emosionalnya masing-masing. Jadi misal kayak aku mbek repangen iki urung tentu kene tingkat emosionale iki padha ngono, beda-beda. Nene tingkat baper ya tingkat anu beda kayak ngono kuwi. Dadi setiap manusia itu punya tingkat emosional dan tingkat kebahagiaan sendiri-sendiri kayak ngono kuwi. Dan aku juga pesan ke kalian yo guys sing tentang kayak kanca kuwi mau. Jadi aku berpesan ke kalian es misalnya opo-opo ne pokoke aja sampai cerita sedalam-dalam mungkin karo kanca karena nek ora cocoke mbek kanca iso wae disebar ning liya-liyane. Yo kuwi mau lho. Jenenge kanca kuwi mesti dhewe kanca meneh guys. Nah, jadi kalian harus hati-hati banget. Teman ini juga punya karena aku saiki lagi merasakan guys yo. Aku lagi merasakan dan aku bener-bener semakin aku sing tak ambil kok ngene iki, Pak. Maksudnya koyo dalam segi pertemanan semakin kita tua semakin terseleksi banget. Endi sing pantes awak dhewe maksudnya konconan apa jenenge endi sing bener-bener ogak pantes oh ternyata iki cah iki konangan toksik, cah iki konangan oh ya wis lah berarti aku ambek kowe iki gak cocok dan kene ya wis maksudnya sebatas wes ngono ae. Kok ngono kuwi guys. Aku iki saiki wis bener-bener lagi ngalami, heeh. Ya, waduh, aku sing rasane kayak yo softer kanca banget. Aku yo wis kayak umpama apa akeh kanca nek kuwi mbok ngene toksik. Dan itu ngapain nek kita banyak temen tapi topeng. Nah, kok ngono kuwi lho guys. Kok ngono kuwi enggak usah lah. Bukan berarti kene iki apik banget lho. Enggak, kita yo itu yo. Kene iki yo nyadari nek kene elek, maksudnya kene yo sifatnya gak apik ngono. Aku yo bosok, aku yo elek. Aku jauh dari kata 100%, bahkan tidak ada yang namanya 100%, gue hanya milik Allah. Tapi seenggaknya iki pasti kene iki jauhi karo sing go diri kene iki kok semari awak dhewe iki gak nyaman dan mari awak dhewe iki maksudnya menjadi orang lain ngono lho guys, mudu gak sih? Berusaha menjadi orang lain ben jadi circle kamu kok gak wes gak menurutku udah gak sih guys, masa aku lah kok gak dikonco iki yo wes fine kok. Bahkan nek cepu aku gak dikenalan yo wes yo wes aku cek duwe mbakku aku cek duwe bude dhewe cek duwe bude cek duwe mbak Ifnan cek enek konco maksudnya kok aku memang itulah YouTube mereka nek mau aja YouTube gelem karena kan mereka keluarga guru. Jadi yo wes guys kalian perlu banget mulai sekarang menyortir konco bukan bener-bener penting banget guys nek kuwi serius aku soalnya wis bener-bener iki ya tak alami buyup bolak-balik sih dari dulu. Maksudnya aku gak pernah aku tipe uang takon orepa. Aku tipe uang sing gak pernah gawe masalah apa jenenge gawe masalah karo wong liya. Tapi nek semisal aku diwarai, maksudnya aku dianu yo wes maksudnya tak cut off wae ngono. Aku maksudnya yo wes oh cah iki toksik, wes aku gak cocok karo kancanan mbek dene yo wes bar kok ngono kuwi. Jadi wes ora usah sok apik sok ngene sok apa segala macam. Iku kan jatuhnya munafik juga sih. Dan bukan berarti nek kene menungku koyo gak wani. Gak wani atau apa? Ya kene yo wis ngapain kok ngono? Ngapain ngadeni dan yo wis ngono. Kok ngono kuwi sih guys. Kayak nek jaman kuwi sampe kan biyen kan kayak wong-wong kan senengane di sendirian ngono kaya yo. Kayak me apa mbok sindir, Cok? Mendingan guys nek kalian ngomong enek masalah niki yo ndang petuan ya. Ndang di barno sing bersangkutan ora usah sindir-sindir sosmed, ora usah
mental-mental sosmed terus apa wis langsung diberno karo ngono. Ayo tak kabeh pak mata pepiro ayo ngono. Mendingan ngono ae. Bukane sok wani, sok apa ngono gak guys. Mendingan langsung lebih enak kok ngono. Itu cara tapi kepalanya harus dingin ya, aja kepala panas nek. Kowe wis komah, aku bakal wani wis aku cawe ngono nantang dicekan ning kono. Ora ngono. Terus maksudnya cara menyelesaikan permasalahan yo koyo ngono kuwi sih guys menurutku nek misal kok mau lewat WA mau apa niki gak ngarah nek bare dan malah gawe-gawe padha panas nek misal kok ketemu kan iso dibahas engko salahku apa, salah dia apa dan cara mono yo iso saling introspeksi juga kan koyo ngono kuwi. Wis kepadine yo guys yo apa-apa iku tanggapi mbek kepala jinjing. Maksudnya koyo ya wes kiri di salahku kene oke ya wes terima kasih dan lain ya wes bar nonton jadi gak usah mbok umbah ning sosmed ning status ning apa wis gak usah. Yus guys, iki ketoke kok ceritanya setekan dindi ya Allah, iki gak jarak banget sih sebenarnya dan aku juga terima kasih sudah mendengarkan celotehan kita dan terima kasih sudah mendengarkan kita di setengah jam ini karena iki mau aku yakin mesti 30 menit lebih. Makasih banyak pokoknya untuk kalian, semoga sehat selalu, panjang umur. Apapun yang kalian inginkan diijabah Allah. Amin. Selalu dikelilingi kebahagiaan, dikelilingi orang-orang yang baik, dijauhkan dari marabaya dan juga musibah. Amin. Untuk pejuang garis dua, semoga yang nanti paringi momongan sing soleh-soleha, sing saged ngangkat derajat wong tua, sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intine untuk kalian juga yang lagi sakit, semoga ya nang cepat sembuh. Amin. Untuk kalian yang belum didekatkan dengan jodohnya, yo tak doakan semoga nang diparingi jodoh sing soleh-soleha juga, yang bertanggung jawab, gemati. Amin. Berbakti kepada orang tua itu nomor satu. Wis gak ngrungki pesanku sing ape-ape dan doaku selalu mengiringi panjenengan dimanapun kalian berada. Pokoknya kuabeh penonton setiaku, penonton channel siapapun, mulai sekolah dame, seorang usah tak sebut nang siji-siji yo. Mas Dimas, kabeh Mbah Yi, Repa, wis kabeh ae pokok man muga-muga kalian bahagia selalu. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kayak ada pembukaan tapi ada penutupan guys, yus gak apa-apa. Ciptakan bahagia. Bye.